Yo, halo teman-teman, kembali dengan channel kesan kita. Tentunya kita pusreng ya, solo rank. Jadi di sini saya musuhnya lumayan berat juga ya. Apa kita bisa memenangkannya? Pastinya memenangkannya ya. Ini by the way, aku nge-recordnya dari hasil replay ya. Emang ini dari gameplay saya sendiri. Kenapa bang tidak langsung live? Karena ini HP-nya udah nggak kuat banget. Ini juga sering nge-lag gitu. Jadi untuk gameplay Alucard sendiri ini easy peasy ya, bagi teman-teman yang suka user Alucard cuman masih belum bisa memainkannya. Si Alucard itu yang penting adalah ngandelin item ya, karena emang si hero ini hero tipikal mid game, late game. Jadi kalau awal-awal ya udah, jangan terlalu barbar. Emang paling asik sih ini posisinya jungle gitu ya. Kita jungle ini juga, aku lupa sih ini gameplay itu kan agak ngelag, gameplay yang keberapa ya. Pokoknya aku emang sekarang lagi nge-push MMR-nya si Alucard sih, dan bisa dibilang si Alucard ini hero signature saya ya, selain Valir, Fel, Sun, pokoknya serba bisa lah aku. Wow, roll guys. Yang awal-awal masih yang penting adalah ini aku selalu ngebuat sepatu ya, awal-awal sepatu retri, karena emang biar cepet aja sih pergerakannya. Kalau misalkan di late game ya tinggal jual aja. apalagi ya, si Alucard ini kita bisa ngebantai aja, double kill, triple kill enggak ya, jangan nafsu aja, karena emang asik banget ini si Alucard asli, asal kita tahu cara mainnya aja. Yang penting kalau misalkan jungle ya udah jungle dulu aja, jangan langsung war, apalagi kalau misalkan buy one gitu ya, karena emang belum, kita lebih objektif aja gitu. Sun, ini si Dairotnya kayaknya kalah mekanik sama si Yin. Ntar lah kalau misalkan ini juga apa ya, kenapa aku nggak on cam, karena ini si mic-nya juga rusak lagi guys, aduh serba rusak gitu ya. Jadi ya udahlah, kita nge-recordnya juga dari hasil replay, yang penting upload gitu ya. Mengerikan sekali. Pokoknya kalau misalkan itemnya, aduh ini agak nggak bisa digerakin guys. Pokoknya item kedua sih, item damage penting banget. 3 item aja kalau Alucard mah udah BOD jadi, endless battle jadi. Terus aku paling suka pakai blood hepatiseas ya, karena aman, tidak melakukan apapun, sekali gecrot itu musuh auto mau meninggoy gitu guys ya. Kita berkelana mencari mangsa gitu aja, kita culik mannya tuh. Ini juga hasil replayan mengerikan sekali ini, ya ampun ngelag ah. Kayaknya emang ini harus ganti HP nih guys, makin berat ini. Ini kita 2 turtle udah dapat auto win ya guys. Ya jelas auto win, karena emang ini adalah hasil replayan ya teman-temannya. Gini weh, main Alucard mah kita farming manja sampai ya setidaknya level kita lebih tinggi dari musuh ya. Ini sih di ganking gitu ya. Gitu sih, gitu aja paling. Selamat menyaksikan aja lah teman-teman. Yakinlah teman-teman udah pada jago main Alucard ini, karena ini emang hero gampang lah kalau si Alucard ini. Yang penting mah item, 2 item jadi udah pasti ngebantai. Jangan lupa subscribe yo, jangan lupa subscribe. Nah ini kita ganking Mianya nih. Oh nggak jadi ya. Ini aku juga lupa ini replayan yang kapan gitu. Tapi yang jelas di sini MVP kalau nggak salah ya, MVP sama win gitu. Wah, ini Tigreal-nya terlalu sendiri ini guys. Terus turtle kita harus memenangkannya. Udah sih ini mah fix. Musuh kena mental kayaknya, saling menyalahkan dan saling menghujat. Ini kalau nggak salah aku gameplay ini tes sekitar 10 menitan ya, nggak lama, karena emang musuhnya easy gitu, nggak tahu kenapa. Yang awal-awalnya nyangkanya oh ini kayaknya berat nih, ini gampang banget nih, padahal ini 3 musuhnya udah udah berani di depan ya, cuman sayang aja temen-temennya kurang nge-build up gitu sih. Emang risiko kalau misalkan solo rank itu lebih baik sih mending jangan tank ya, rugi soalnya. Aku juga kalau misalkan solo rank gak pernah pakai tank sih, lebih baik ya hyper, jadi kita bisa ngegendongnya. Kalau enggak
Waxman boleh, kalau enggak Flena, terus mid Mage juga. Biasanya aku gitu sih, jarang pakai tanker kalau seloreng. Soalnya enggak pada ngerti, kita udah attack maju, ini malah ke karabur buat nyelamatin diri sendiri, itu kan kurang banget gitu teamwork-nya ya. Ini si Mia Slebeo kayaknya mau mati nih, terpisah dari rombongan. Cuman kan kalau misalkan kalau yang live itu nggak keliat ya, ini karena berhubung replay, jadi posisi-posisi musuh pasti keliat gitu. Udah gini aja lah, ini pasti udah menang, tinggal kalian simak aja sampai 10 menit terakhir, karena emang durasi videonya 12 menit. Sini yang video, like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Bye bye. Launch attack! Try not to drag.
Try not to drag me down.